Nah, ini koridor satu khusus wanita, kasih ibu sepanjang jalan. Wah, ini yang livery vintage nih, tuh. Ada dua mikrotrans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kita maul di Maul Street malam dari kawasan Kota Tua antara stasiun Jakarta Kota, ini stasiun Jakarta Kota pintu utara dan halte Trans Jakarta halte Kota. Nih dia nih, wah ada Trans Jakarta koridor 1 dari Kota cuma sampai Bundaran HI Astra. Pendek juga ya rutenya ya. Cuma sampai Bundaran HI Astra, abis itu dia balik lagi. Ini rute poros yang lumayan pendek. Biasanya ada beberapa rute poros kalau ujung ke ujung kan Kota Blok M, tapi ini dia Kota sampai Bundaran HI Astra. Biasanya ada yang sampai ke Bundaran Senayan, ada yang sampai Tosari, tapi ini pendek banget ya. Nah, sekarang mau bakal ajak nih buat hunting-hunting suasana malam di sini. Lihat-lihat ada rute apa aja ya Trans Jakarta yang ada di halte Kota. Nah, ini adalah pintu utara stasiun Jakarta Kota. Jadi kalau misalnya mau ke Trans Jakarta, silakan berjalan ke sini. Ini ada juga nih rute pemberhentian untuk Mikrotrans atau Jaklingko, ada dua rute. Ini ada beberapa yang nungguin, ada rute 118 kalau enggak salah. Itu tuh Taman Waduk Papanggo dari Kota Tua sama rute dari JIS Muara Angke 120. Nah, ini datang lagi koridor 1. Wow, koridor 1 datang bertubi-tubi, berturut-turut. Nah, yang ini pink nih, asik si pink, guys. Waduh, pink ya. Nah, ini 118. Kok dia lewat sini? Lah, dia lewat sini, cuy. Biasanya kan dia harus ke sini. Tuh, ini 118 Kota Tua Taman Waduk Papanggo. Ada yang di situ. Agak curang ya, harusnya dia lewat jalur yang sebelah kiri. Jadi sebagai informasi, ini Trans Jakarta ada dua jalur ya, ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini koridor 1 khusus wanita, kasih ibu sepanjang jalan. Trans Jakarta. TJ478 body tentrem. Wow, tentrem ya. Dan sasisnya Mercedes-Benz generasi lama tuh, 2017-an. Ini ada juga nih generasi lama juga busnya, Mercedes-Benz. Koridor 12 Tanjung Priuk sampai Pluit. Wah, ini yang dari ujung ke ujung nih. Pluit Tanjung Priuk. Biasanya justru koridor 12 itu rutenya kebanyakan malah potongan Sunter Penjaringan. Nah, ini ujung ke ujung nih Tanjung Priuk Pluit. Wih, cakep banget. Ada dua, di sini ada dua koridor utama ya, yaitu koridor 1 Kota Blok M dan koridor 12 Pluit sampai ke Tanjung Priok. Tapi biasanya potongan ya, Penjaringan Sunter. Sementara itu, ada juga rute-rute lainnya, 1A dari Pantai Maju PIK sampai ke Balai Kota, 3H dari Kota sampai Jelambar, 12B dari Pluit sampai Senen. Kalau naik Trans Jakarta ini, kita bakal bayarnya pas step out. Jadi tap in dulu masuk, terus step out di halte tujuan atau pemberhentian tujuan. Tarifnya adalah Rp3.500. Jadi, dan itu kalau misalnya kita transit di halte, gak perlu bayar lagi. Nah, ini ada koridor 3H. Transit di halte itu misalnya nih, misalnya kita habis naik Jelambar Kota, terus mau naik koridor 12 yang tadi tuh, yang ke arah Tanjung Priok. Wah, tinggal naik aja, tinggal turun di halte ini, terus naik lagi, nggak perlu bayar lagi selama kita nggak keluar dari halte, begitu. Nah, kok banyak yang berlari-lari ya. Hati-hati menyeberang ya, nih. Hati-hati menyeberang. Wah, ini yang livery vintage nih, tuh. Livery PPD jadul 3H, Kota Jelambar. Nah, ini akhirnya mikrotrasnya ada dua nih, Taman Waduk Papanggo sama-sama Taman Waduk Papanggo. Wih, kosongan cuy, asik. Silakan naik yang kosongan, monggo. Yo, silakan nyebrang. Wah, ada Taman Waduk Papanggo kosongan nih. Terus silakan nyebrang, silakan masuk, silakan naik.
Wih, asik banget. Ada dua mikrotrans, tiga malah, ada tiga ya. Suka begitu kata-kata mikrotrans ini, Cak Lingko. Ayo, kosong-kosong deh. Di belakangnya ada lagi koridor 1 dari kota tujuan Bundaran HI Astra, tuh kan? Ini potongan lagi. Sambil nonton Mau Trip, jangan lupa juga buat follow media sosial Maul @maulana_re di Instagram, X dan TikTok. Ini Mercedes-Benz Cityline 2. Ada lagi, wah ada dua bus nih. Ada koridor 12B di sebelah kanan dan ini koridor 1, Blok M Kota. Wih, ini sampai ujung nih Blok M. Waduh. Kenapa tuh? Klakson-klakson. Yoi. Nah, ini Pluit Senen nih. Yang ini koridor 1, koridor 12B. Koridor 12B. Ini harusnya ganti-gantian nih jalannya. Ayo, kita lihat ya. Apakah dia ganti-gantian? Siapa yang bakal masuk duluan, ayo? Yang koridor 1 atau yang 12B? Oh, ternyata yang bakal duluan adalah koridor 12B. Iyalah, koridor 1 biar agak renggang tuh jadwalnya, jadwalnya kan perjalanannya. Terus, terus, ayo. Waduh, macet banget. Macet, riweh, rame. Maju terus. Follow juga Instagram @maunya_media dan @maunya_project. Kita lihat lagi nih, ada koridor 1. Bukan deng, ini tidak untuk penumpang. Kayaknya dia habis berdinas, mau pulang dulu. Tapi yang lucu adalah ini nih banyak banget pedagang kaki limanya. Jalan udah kecil, malah disempitin lagi. Ada-ada aja deh. Nah, kita tunggu nih satu koridor lagi, yaitu koridor 1A, ini dia, Pantai Maju Balai Kota. Ini dia satu koridor lagi yang dilayani di halte kota ini. Jadi ada beberapa koridor ya. Tadi koridor 1, 12, 12B, 3H, dan ini 1A. Tapi emang ya kalau malam-malam gini semeraut deh. Tapi orang-orang yang transit dari Transjakarta tujuan ke KRL Komuteran juga banyak ternyata ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Maul Trip kali ini. Kalau suka silahkan di like, jangan lupa juga untuk comment, share, dan subscribe. Ketemu lagi sama Maul di Maul Trip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.